Buka ini kokpitnya, alias ruang pengemudi, masih simple. Layoutnya masih sederhana, simple banget. Bahan-bahan dashboard plastik, ada glove box, ada kantung atau pocket di door di pintu, masih simple. Isinya lumayan, lumayan penuh maksudnya. Kemudian, tombol-tombolnya ada cup holder, ada dua tombol-tombol AC masih mechanical masih simpel masih sangat sederhana tapi fungsional yang penting ada dan bisa berguna berfungsi untuk ukuran tahun 2008 memang ya ini basic banget ya tuas transmisi manual di sini juga daya cuma tachometer engine digital kita starter nih kita cobain Basic banget instrumen-instrument standar semuanya super basic. Again basic tapi functional. Ada jam masih ada jam digital, hazard, tape AC. Ada beberapa mode yang bisa ke kaki, ke kaki dan badan, ke defogger, Ada masih ada hot and cold AC-nya kemudian setir masih dua spoke masih simpel banget bahannya plastik semuanya plastik tombol-tombolnya ini wiper di kiri ada intermittentnya intermittent high and low sebelah kanan ada bekas bukan bekas wadah tombol di mana tuas kanan itu lampu untuk lampu senja atau lampu utama. Klaster sederhana banget, bensin, temperatur, digital odometer, 79.000, not bad lah ya. Uh, ini buat fog lamp depan, uh, untuk anti kabut di kaca belakang, kemudian di tengahnya hazard. Very simple. Jok dibungkus fabric, uh, ada juga trim dekat di pintu. Posisi head room belakang ya standar. Belakang masih headsetnya gabung. Um, di sisi kanan tombol power window, ada mirror. Otomatik hanya untuk driver ya, yang penumpang dan samping manual up and down. Kalau driver otomatik bisa nyala kalau malam jadi bisa kelihatan ada di mana tombolnya masuk ke jok penakang cukup luas enggak sempit enggak jadi pas aja sesuai dengan ukuran saya dan bisa duduk nih karena posisi duduknya biasa mobil yang diisi cuman berdua jadi emang semundur mungkin nih Cuman posisinya sebenarnya cukup lumayan kalau masih mundur ke belakang cup holder sayangnya cuma satu di tengah tapi selain itu sih ya posisi duduk sih nyaman walaupun gak ada headrest belakang ya headrest itu nyatu dengan jok jadi pendek ya khas tahun 2000 awal karena tipenya hatchback atau modelnya mirip hatchback jadi di atas ruang penumpang belakang di kepala ini ada ruangannya cukup luas tuh Back ya bisa nyimpen barang-barang, bisa berbagai macam, gak rekomendasi sih, cuman enak dan bisa nyimpen. Bener-bener nyimpen karena cukup dalam. Nah, untuk bagasi ini rada lumayan luas karena diuntungkan oleh desain yang hatchback tadi. Jadi di bawah ini begitu dibuka luas banget ke dalamnya. Untuk ukuran sedan compact kelas ini, ini bagasinya luas sekali. Udah tinggi juga panjang ke dalamnya. Jadi bisa benar-benar maksimal untuk penyimpanan barangnya. Bagian bawah bagasi disimpan ban cadangan beserta toolkits. Ya, tinggal diangkat. Agak kotor tapi ya emang ini cukup luas dan ini masih full size. Full size sama dengan ukuran standarnya. Jadi cukup kayaknya agak gedean dikit pun kalau kita naikin ukuran masih bisa lah asal jangan gede-gede ya cuman luas banget kan di bawahnya itu penyimpanannya benar-benar luas bagasi pun enak banget dengan modelnya dan karena kebuka setengah sampai ke atas jadi gampang banget nih buat masukin keluar barang ke mesin nah ini dia nih mesinnya 1500 cc standar aja tenaganya juga basic sesuai dengan apa ya kenceng enggak pelan enggak jadi ya standar aja Pokoknya semuanya serba pas tapi standar kosong enggak penuh juga enggak itu isi kompartemen mesinnya. jadi ruang mesinnya cukup luas tapi diisi mesin yang juga enggak terlalu padat tapi enggak terlalu kosong jadi kayaknya pas-kepas aja untuk eksterior depan lampu udah head uh, headlampnya udah kristal ya reflektornya tapi masih uh, halogen kalau body ada samping ada list bahan standarnya 15 dengan velg yang udah alloy lampu belakang juga sama reflektornya udah kristal look